gila-gila. Betul-betul macet. Gak bisa lewat. Betul-betul merayap. Kalaupun ada petugas kepolisian yang jaga, ya susah juga lah. Kalau udah kayak gini, mending belok aja ke KBLP. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Arizona Digital. Inilah suasana malam takbiran ini teman-teman di Tanjung Uban. Malam takbiran Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Walaupun udah ada larangan dari pemerintah daerah untuk tidak takbiran keliling, cuman antusias warga tetap ramai, kepengen keliling-keliling aja walaupun gak takbiran. Jalannya macet, merayap jalannya. Biasanya di malam takbiran ini Kampung Mentigi rame biasanya teman-teman. Kita coba intip nanti, kita masuk ke sana ya, ke Kampung Mentigi. Lumayan suasananya malam ini, boleh dibilang rame. Yang berbelanja pun di Pelangi juga banyak. Bagi teman-teman semua, mohon maaf ya apabila suaranya agak bising. Dikarenakan saya langsung ngambil suara di TKP, ngambil gambar, langsung suara saya rekam ya. Dari kejauhan kita dengar suara takbiran dari Masjid Taqwa. Kita coba belok kiri dulu. Di Kampung Mentigi kita intip teman-teman. Biasanya di Kampung Mentigi ini rame, makanya coba kita intip malam ini. Woi, cantik ini lampu-lampu di sini, di pagar-pagar orang ini. Di sekeliling lapangan bola ada lampu-lampu tiang. Oh, mantap.
Lampu-lampu di pinggir jalan ini cantik ya teman-teman. Oke, nggak lupa juga saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri bagi teman-teman semua yang merayakan pada tahun ini. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Rizon Digital ya. Satu subscribe, satu semangat. Biar saya semangat lagi bikin video-video berikutnya. Kita berada di Kampung Mentigi sekarang. Lampu colok di pinggir jalan. Terdengar suara takbiran dari Masjid Jami Mentigi. Nah, ini dia Masjid Jami Mentigi. Nggak ada takbiran keliling sepertinya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Jalan Merdeka ini teman-teman, macet. Suara knalpot besar-besar. Suara knalpotnya bikin pedih di telinga. Jalan macet total di sini. Mobil-mobil merayap. Memang lebih enak pakai motor. Bisa nyelip-nyelip. Ini situasi Jalan Merdeka malam ini. Lebih enak lagi pakai sepeda. Nah, kayak gini. Pakai sepeda sedap. Nah, ini depan ini udah agak lapang di sini. Bagi teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa dibagikan ya video ini di media sosial teman-teman semua. Apakah itu di grup-grup WA, di Facebook, ataupun juga di Instagram teman-teman semua. Agar teman-teman yang lain tahu, inilah suasana malam takbiran Idul Fitri tahun 1442 Hijriah di Tanjung Uban. Allah.
suasana di Masjid Taqwa. Sayup-sayup terdengar suara takbiran dari Masjid Taqwa, teman-teman. Sekarang kita berada di depan Bank BRI. Banyak yang buka bengkel malam ini. Dan ini di Pelangi, banyak yang belanja. Sepertinya virus corona ini nggak berpengaruh banyak ya kalau di daerah Tanjung Uban ini. Nah, ini macet lagi di sini. Di simpang Jalan Nipah, daerah Kemboja, dekat-dekat ke Prima Indah. Macet lagi nih. Ya, sekali lagi mohon maaf ya teman-teman kalau suaranya sedikit bising. Ya, ini kita tak bisa lewat nih. Macet. Di depan rame, kita terjebak di tengah. Yang gak enaknya ini kalau macet kayak gini kita di belakang knalpot yang brong ya. Di depan kopi tiam nih. Gila, betul-betul macet, nggak bisa lewat. Thank you.
ini betul-betul nggak bisa jalan orang di sini nih, di depan Prima Indah ini betul-betul merayap. Kalaupun ada petugas kepolisian yang jaga ya susah juga lah. Kalau udah kayak gini, mending belok aja ke KBLP. Gerak di sini, banyak yang belok ke arah KPLP. Gak pernahnya Tanjung Uban sampai macet kayak gini loh. Ini betul-betul ini. Ini udah sedikit terurai. Dikarenakan yang mau maju ke sana disuruh belok ke kiri ke arah KPLP. Posisi kita sekarang berada di depan Ayam Penyet ya. Mau mobil, mau motor harus belok kiri ke KPLP. Yang mau ngarah ke pasar juga nggak bisa bergerak. Nah ini teman-teman, Indra, takbiran ya. Ini nggak bisa habis sih macetnya teman-teman. Jadi bagaimana kabar Bapak hari ini? Bapak kena macet ya? Oh ya, arah ke pasar penuh betul itu. Kembali lagi penuh di sini.
baru namanya macet total. Arah ke pasar juga banyak, yang pulang dari pasar juga banyak. Saya nggak bisa ngomong terlalu banyak ya teman-teman, dikarenakan di sini cukup bising. Makin lama makin rapat, makin padat. Masyarakat Tanjung Uban keluar semua, betul-betul berantusias untuk menyambut bulan suci Ramadan ini begitu tingginya. Biasanya kita takbiran keliling, ini dikarenakan dilarang oleh pemerintah daerah. Ya jadinya seperti ini teman-teman. Orang keluar, tapi nggak ada arah gitu loh. Hilir mudik ujung-ujungnya macet. Ini yang arah dari pasar masih padat merayap. Posisi kita sekarang berada di depan Prima Indah. Mantap. Udah lama macet dikasih lagi asapnya kan sedap tuh. Yang dari arah pasar Tanjung Uban masih ramai teman-teman. Tuh, lihat tuh petugas parkir Prima Indah aja udah kelimpungan tuh ngatur lalu lintas.
Nah, Pak polisinya udah nyampe sini. Yang arah ke Uban harus belok kiri ya, masuk ke KPLP. Oke, udah agak berjalan lancar. Lalu lintas masih penuh. Yang mau arah ke Pasar Tanjung Uban ataupun yang mau pulang, betul-betul ramai pada malam hari ini. Sepertinya himbauan pemerintah terabaikan di daerah Tanjung Uban. Jangan berkerumun, jangan berkeliaran, di rumah aja. Masih padat nih lalu lintasnya teman-teman. Padat. Merayap. Berpadat ya, padat. Oke, udah agak berkurang ya macetnya. Kamera saya sampai mati mendadak barusan dikarenakan overheat kepanasan. Oke. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu ya video kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Arizon Digital. Seperti inilah suasana malam takbiran di Tanjung Uban. Hari ini tanggal 12 Mei tahun 2021. Oke, kalau ada saya salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.